guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bareng sama Mimin tentunya di channel kesayangan kalian semua. Seperti biasa guys, Mimin akan hadir dengan membawakan berita-berita terbaru, menarik dan terupdate seputar kisah asmara dari Nembulan Cantik, Haiku Van Der Vecken bersama si abang ganteng kesayangan Mimin, siapa lagi kalau bukan si babang tampan Rangga Azul. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah lebih baiknya buat kalian semua para bunda-bunda cantik kesayangan Mimin untuk segera menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dulu ya guys. Tujuannya semua menarik seputar obrolan manis dari Nembulan Cantik Haiku Van Der Vecken bersama si abang ganteng Rangga Azul. Oke guys, langsung aja lanjut ke pembahasan yang dimana alhamdulillah seputar alur cerita kali ini membahas tentang kisah asmara atau kasmaran dari Nembulan Haiku Van Der Vecken bersama siapa lagi kalau bukan si abang Rangga Zul. Dan selamat menunaikan hari nasional yang dimana buat para pemuda-pemudi Indonesia, selamat bersatu menyatu dan bersatu padu, yang dimana kalian semua akan menjadi wanita-wanita atau ibu-ibu yang tangguh ya guys. Amin ya robbal alamin, lebih kuat dan lebih tabah lagi dalam menjalankan rumah tangganya. Nah, ngomong-ngomong soal rumah tangga, ada yang sedang membangun cinta rumah tangga di BHS ini guys, atau bisa katakanlah dengan rumah tangga yang cukup membaik ya masya Allah. Ini dalam BHS alur ceritanya sudah mulai membaik banget ya guys. Alhamdulillah tabarakallah banget nih Bang Ajo sebagai Mas Fajar adalah suami idaman para wanita cantik di luar sana termasuk ini guys. Ya gimana nih kalau Mimin mengatakan itu sepertinya benar-benar ya guys, Bang Ajo ini atau sebagai Mas Fajar ini adalah pasangan yang menjaga wanitanya dengan baik dan semaksimal mungkin. Ya mudah-mudahan dengan adanya seperti ini bisa menjadikan Bang Ajo lelaki yang bertanggung jawab dan anak lelaki yang penuh perhatian. Tahu gak nih kalian kabar bahagia? Di BHS alur ceritanya sudah mulai membaik ya guys, atau dengan kedua pihak besan dan seperti Tante Mary, yang dimana Tante Mary sudah mulai baik dan sudah mulai memaksimalkan sehubungan dari Bang Acep dan Haiku Van Der Vecken. Nah kabar bahagia selanjutnya guys, yang dimana Bang Acep ini dengan Neng Haiku Van Der Vecken ini telah menjalankan hubungan yang dimana sudah mulai membaik, alur ceritanya pun sudah mulai ikut memberikan kita suatu inspirasi untuk kita menjalankan aktivitas lebih baik lagi. Nah guys, banyak banget ya guys judukan-judukan hari ini yang dimana Bang Acep dan Haiku Van Der Vecken ini pun nampaknya sudah menjalankan hubungan yang dimana mereka ini terkategorikan mempunyai hubungan yang sudah sah. Ya alhamdulillah guys, ini semua berkat doa dan dukungan dari kita semua. Dan ada satu bocoran lagi nih yang dimana live di Degarasi khususnya dari Ajub dan Haiku Fadil Fakir, dimana Bang Ajub ini tampil ganteng banget ya guys. Benar-benar nih guys, kalau udah liat sebelumnya Bang Ajub manis banget, lebih bidahi pula ini baik-baik aja, takutnya kena diabetes nih. Oke guys, gimana nih menurut tanggapan kalian? Seperti biasa, tuliskan kritik dan saran di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa segera tinggalkan like, komen, share, dan subscribe. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.